Hari ini kita mau masak lauk bujang. Mendangkan satu orang jadi rumah hari ini, jadi kita akan masak telur campur lapcong, masak sos. Mulai kita potong bawang putih, cara dia sinang. Ini kok kita aneh gitu ya. Potong di ujung. Tinggal begini saja buka kulitnya. Potong ya. Seterusnya bawang merah. Oke, taruh di tepi. Lapcong, jangan lupa buang dulunya. Ini pembalut dia. So, potonglah kecuali hati kocoknya kamu potong. Telur biar satu, yang penting mangkuk besar. Sekarang kita mau goreng. Buka api seminyak. Minyak sedikit ya, sekarang minyak mahal. Banyak-banyak. Oke. Agak dia panas, teman-teman tahu dia panas. Pian begini. Oke, panas sudah. Nah, kita ambil bebeng, masukkan ke dalam periuk yang panas. Agak dia wangi, masuklah lapcong. Kalau kau rasa-rasa dia macam mau masak-masak sudah, masuk tulul. Telur pun mahal sudah sekarang. Sudah. Menjadi satu. Kipas tu masih hancur-hancur dari ini. Oke, kecapi. Nah, ini sos tiram. Masuk sedikit. Lagi sedikit. Oke.
masuk saus cili. Oke. Nah, masuk saus tomato. Nah. Sip, ada saus lain lagi. Untuk saus lain ini saya akan masuk lagi. Masuk air sedikit. Cukup. Nah, siap masakan 50 jam. Sudah sampai 5 menit. Nasi pun sudah masak.